Ya, halo guys, selamat datang di channel gue Teman Gaming, teman mainkan semua. Dan kali ini kita akan melihat untuk apa namanya semacam preview ya, yang katanya sini preview 4.0, oke. Okay. Dan gue lebih kepada preview react aja ya, oke. Okay, ini future plans for Phantom Tower is done, it's time to meet ya. Langsung aja. Kemarin tadi udah ada ya di streaming TFCN, cuman gak apa-apa, kita akan lihat aja. Bakalan lihat karakter-karakternya kayak apa ya, untuk desainnya lebih wah gitu ya. Ada yang dual sword juga ya, dual katana yang cowok. Nah, kalau yang yang perempuan ini gue gak tahu nih apa. Nyatanya ya, belum kelihatan. Bisa jadi NPC sih. Bisa jadi NPC ya. Oke. Okay. Dia ini kayak hacker gitu guys kalau kita perhatiin ya. Oke. Okay. Berhasil nih ya. Oke. Okay. Gue gak tau isinya apa, kayak itu data yang penting guys. Nah ini, weh, ah, waifunya parah yang ini kayak Frost sih yang sabit ini ya. Terus tadi kalian lihat ada Claudia juga. Apa tuh ngelempar? Oh kayak Frost tadi ya, Bipon bisa lempar. Nah, ini kayaknya bawa-bawa flame yang cowok itu ya, tuh. Wow, keren ya. Emang waifu Frost itu emang nggak pernah gagal sih. Kalau gue lihat ya, kecuali Karus sih. Hai Karus. Oke, ini dikejar apa dia sama temannya nih? Oh, dikejar guys, kayak dikejar ya, dikejar. Ini ngejar maling gini. Oh, kamu jangan menanggap oke. Okay. Oh, ini keren ini. Kayak Rubilia kok kalian lihat ya. Ada ekor-ekor kayak gitu tadi. Oh, rantai sih, rantai ternyata. Oh, bawa elemen fall cuy. Wah, lagunya ya, musiknya ya, udah arah ke EDM. Oke. Ya gitu aja guys ya untuk preview kali ini. Ya gimana menurut kalian mengenai preview kali ini? Dan sayangnya kalau kalian masih nanya, Bang Mami Jiu apakah playable? Jawabannya enggak ya. Kalau misalnya kalian lihat di live stream gue tadi ya, gue terjemahin itu katanya Jiu itu adalah akhir yang sangat indah untuk Jiu. Intinya kayak gitu. Intinya adalah Jiu itu bukan playable simulacra ya. Aduh sayang sekali ya. Ya gitu ya guys ya untuk preview kali ini, semoga bermanfaat untuk semua teman-teman yang mau berkomentar ataupun ada pendapat lain juga boleh silakan ya terus di kolom komentar. Gue Teman Gaming mengucapkan terima kasih dan see you in next video. Nantikan gue di video selanjutnya dan live streaming mengenai TOF. Bye. Terima kasih.